Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada kabar gembira ya dari Lesti dan Rizky Billar. Semalam Papa Rizky Billar beserta Papi Putra Siregar dan Bang Jago ya, atau Bang Langit, lagi pada nobar nih. Dimana di sini ada ala kafe juga, masya Allah, banyak banget ya orang-orang yang pengen nobar di rumah Leslar. Dan memang Bang Jago serta Papi Putra Siregar ini sering banget nobar di rumah Leslar. Kali ini mereka megang tim masing-masing ya, kira-kira siapa nih yang menang. Kemudian diunggah oleh Papi Putra Siregar di feednya, ternyata tim dari Papi Putra Siregar menang 3-1. Wah, gol gabjes katanya ya. Kill the games. Wah, seneng banget tuh Papi Putra Siregar memenangkan bola timnya menang gitu maksudnya, masya Allah. Kemudian juga di sini ada Bang Langit yang tetap semangat dong. Dan tentunya keseruan-keseruan ini ala bapak-bapak ya. Ups, terkecuali Bang Jago nih yang masih lajang. Semoga tahun ini halal ya, dihalalkan nih. Kemudian juga bisa kita lihat Papa Rizky Billar seru banget nobarnya. Wah-wah, dimana tim kakak Rizky Billar juga tetap semangat. Dan meskipun kalah ya, tapi Liverpool menang. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Dr. Francisca nih, dimana Dr. Francisca beserta Lesti Kejora lagi dinner bareng. Habis jalan sore, terus diculik katanya nih buat makan malam. Wah, program diet selalu gagal di Jakarta. Bunda Lesti Kejora masih memakai baju dari maksudnya dari kemeja waktu OTW ke Banjarmasin ya. Ini kemejanya Papa Rizky Billar. Wah, senang banget dong pastinya kalau baju suami itu nyaman. Kemudian ada foto bareng nih Dr. Francisca bersama Bunda Lesti Kejora. Sehat selalu buat Bunda Lesti. Oke, pada sahabat Leslar, kabar berikutnya ada kabar gembira dari perolehan sementara di Infotainment Award 2023. Ini versi Instagram, kemudian Facebook dan Twitter. Alhamdulillah ya, kategori best couple, Leslar unggul di semua sosial media. Ayo lebih semangat lagi nih para sahabat ya, di Twitter, di Facebook, di Instagram juga, di kategori best couple Leslar unggul. Dan untuk kategori yang lain juga unggul ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan konsisten terus sampai hari penutupannya gitu, amin. Kemudian juga ada unggahan dari Papa Rizky Billar. Ini vitamin, meskipun jalur endorse, bahagia banget ya. Terlihat Papa Rizky Billar seger banget nih. Wah, dikasih yang seger-seger pagi ini, tentunya bikin kita semangat kerja ya. Dan idola kita mau ngasih tahu nih info menarik soal Octopsiden Online. Wah, benar-benar luar biasa ya. Sukses selalu buat kakak Rizky Billar, Bunda Lesti, dan Abang El, dan untuk kita semuanya.
Mudah-mudahan rezeki Leslar nular ke kita ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, kemarin Bunda Lesti Kejora off air di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banyak banget yang pengen nonton ya, pengen lihat penampilan Lesti Kejora, tapi nggak bisa nonton soalnya tamunya VVIP guys. Tamunya bukan sembarangan ya, Bunda Lesti Kejora bahkan nyanyinya di gedung. Dan semua para tamu ini benar-benar VVIP, dan yang ngundang Lesti Kejora ini bukan kaleng-kaleng ya, Crazy Rich Kalimantan Selatan. Ini bos batu bara katanya ya. Tapi banyak banget yang nyinyir kepada Rizky Billar karena kakak Rizky Billar tidak ikut menemani Bunda Lesti. Hari gini masih ada netizen yang suka nyinyir ya. Katanya Billar gak ikut ke Kalimantan karena inilah itulah, aduh pengen nampol aja sama netizen. Dan banyak banget yang bilang katanya kakak Rizky Billar ini tidak memenuhi kebutuhan Lesti. Secara Lesti Kejora ini passionnya bukan kaleng-kaleng ya. Sekarang harganya luar biasa. Ada yang memberikan komentar katanya Rizky Billar hanya peka terhadap kebutuhannya, tidak dengan istrinya. Definisi suami royal ke diri sendiri tapi perhitungan dan pelit ke istri. Padahal salah satu kunci rezeki suami itu saat dia royal ke istrinya, kasih selagi mampu. Ini gedek banget ya sama netizen, langsung dikomentari sama Rizky Billar. Credit card gue yang dipakai istri gak masuk hitungan tuh, kata kakak Rizky Billar. Saking geramnya sama netizen ya yang suka nge-head comment gitu ya, bahkan merendahkan kakak Billar. Padahal kata kakak Billar, credit card gue nih yang dipakai istri tuh gak masuk hitungan. Lo mak buta mata dan buta logika. Dan ini contoh manusia yang sakit jiwa ya, yang selalu nyinyir sama hidup orang. Tanya dong langsung sama Lesti Kejora harga tas sepatunya buat show. Jangan cuma lihat sebelah mata. Sekarang Lesti jadi artis berkelas, artis mahal karena dari suaminya juga. Jadi jangan sampai merendahkan ya untuk netizen. Kemudian ada komentar dari Lestler Lovers Hong Kong. Masih ada haters toh ma, aduh zaman udah tua netizen masih ngurusin hidup orang. Ribet amat ya hidupnya, bisa cuma ngurusin hidup orang. Kemudian juga untuk kabar berikutnya nih para sahabat, kita tinggalkan netizen yang julid. Ada kabar gembira dari Abang L. Ketika Abang L ikut GR bersama Bunda Lesti, ternyata trending di TikTok guys. Wah seneng banget ya. Alhamdulillah rezeki Abang L ini setiap kali diupload pasti langsung trending. Congrats ya. Dan ada kabar juga dari Bandung Award, Bandung November Music Award. Wah, bakalan luar biasa nih. Katanya akan ada off air lagi dari Bunda Lesti Kejora. Diunggah oleh @Bandung Music Award, bakalan seru nih guys. Kayaknya kalau ada Lesti Kejora, wah pastinya bakalan pecah ya kalau ada Lesti. BTW yakin nih gak bakalan dateng. Untuk tanggal dan waktunya segera Mimin infokan ya. Dan pastinya di sini bakalan ada penampilan Lesti Kejora lagi di off air ya. Katanya kalau ada Lesti pasti pecah. Mungkinkah Bunda Lesti Kejora akan hadir di acara tersebut? Bakalan di-share informasi selanjutnya. Kemudian kabar berikutnya, ada kabar dari keluarga Leslar yang membuat kita adem ya. Mereka quality time-nya beda dengan yang lain. Mereka ini selalu saling menguatkan. Dan suka banget lihat mereka begini ya. Semoga sering-sering buat video seperti ini, karena sekarang Papa Rizky Billar sudah pandai bermain piano.
Dan Bunda Lesti Kejora yang nyanyi, jadi Kakak Bilar yang ngiringin ya, Masya Allah. Semoga bahagia selalu buat keluarga Leslar. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Bilar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.